Podcast bertemu lagi dengan Marsha dipanggilnya Aca. Kali ini Aca mau ngasih guys ini. Ini adalah video ulang tahun aku. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan mencet loncengnya ya. Dan like. Ini suasana persiapan untuk hari ulang tahun aku besok. Semua keluarga sedang sibuk nih mempersiapkan acara ulang tahun aku. Ini alis pupu aku. Ini om aku lagi pasang hiasan happy birthday. Pakai kacamata adalah abi aku. Aku juga sok sibuk ikut ngatur. Sok sibuk direcokin. Acara ulang tahun ini temanya unicorn. Aku suka banget unicorn. Nanti merusuh. Ini dia. Ya mirip. A few moments later. Akhirnya semua siap untuk besok. Yeay! Besar abi aku dan bunda aku sedang kumpul. Selamat ulang tahun abiku.
akhirnya acara dimulai nih teman-teman. Yaitu hari lahirnya anak kami, yaitu Marsha Mira Yasmin yang ke-7 tahun. Mohon doanya semoga anak kami menjadi anak yang soleha, menjadi keberkahan untuk keluarga kami insya Allah, yang berguna bagi agama dan negara insya Allah. Untuk acara pertama insya Allah akan dibuka. Ini adalah teman-teman sekolah aku dengan bundanya. Seneng deh pada ngumpul semua. Berkahnya bersama. Kepada saudara Zahran Al-Hafiz. Acara dibuka dengan bacaan Al-Quran oleh sepupu aku yang Apis. Aku manggilnya Abang Zahran. Hebat loh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Informasi aja, ini yang bacakan ponakan kami yang insya Allah sudah hafal Quran, hafiz ya, banggaan kita bersama. Ya, dipisahkan kepada orang tua kami yaitu Bapak Yuswa Dharma untuk membacakan doa. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh kakek aku. Kami ucapkan kepada masa selamat ulang tahun. Semoga masa menjadi anak yang solehah dan juga sehat berbakti pada kedua orang tua. Sebelumnya marilah kita baca Al-Fatihah sebelum doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Amin. Semoga aku jadi anak yang soleha. Terima kasih ya teman-teman sudah doain aku. Akhirnya kita makan. Yeay. Tiup. Tiup, tiup. Cukup ki? Masih. Teman-teman, aku tidak ngundang banyak karena masih pandemi corona. Walaupun cuma sedikit, tetap meriah acaranya, meriah banget.
teman-teman. Wow, kado-kadonya sangat istimewa. Terima kasih ya, teman-teman, saudara-saudara, om, tante yang sudah datang. Aku senang banget hari ini. Terima kasih ya.